Dami na sumurong siyan sa loob ni Ron. Ima na mga ramote at ate doon pikiran mo. Dibagasan Kristus Jesus tuwat tayo. Amen. Damang rin ang teks ni Jamita na sahat dihita dibagasan tikyon. Ima tarsurat di Galatia 2 ayat 23 sa ayat 21. Salurut sorodo beha porsayaan neng turus mahinta dijago tonai. Songon dihurung dohita baik teso dipatakas hapor sayani. Songon parorot nama mulai hita do tonai. Lupus lalu tu Kristus. Napa tigorkon hita mar hite hapor sayate. Songon nari dibain marung dapat hati hana. Tarbain jolma maka por sayai Kristus. Gabe nada le paroroton niak katonai hita. Jadi haranina di hapor sayanmu Kristus Yesus. Gabe marsale mahamu dohot dia, jale gabe danak ni debatamu se mahamu sudi. Akke sudi hamu narung di padidion di bagasan Yesus, marung di paramit hamu Kristus ini. Anggo tarimot tu so, nada adom be di bain mardia imbar halak cendi, sanga akka halak junan, hatoban dohot na merdeka, halak lai dohot dadabo. Gabe sada duhamu sendina harani Kristus Yesus. Mudana punani Kristus duhamu. Gabe puparani si Abraham maham. Marhak duhamu manjagit sanga ahanadun mejan jikon debata. Amen. Sohonima sahatna. Damang dengan nahina holongan. Parlagutan na adung di Galatia. Di hati hai. Menghadapi. Benih-benih perpecahan di tongatongan perlagutan. Sialana di hati hai, halak jahudi sebagai orang na mengklaim diri sebagai anak-anak ni debata mandokon bahwasana ikon patuh do halak na asing tutona dohot adat istiadat ni Yahudi. Dipaksaun halahido atso gabi halak Yahudi jolo halak na asing aso masuk tu parlagutan ni halak Kariste. On mamambain timbul benih perpecahan di tonga-tonga ni parlagutan Kristen na adon di Galatia. Sialanai madamang dainang nahina holongan, rodo apostel Paulus mangalehen panoramion tuhalahi. Taringot status ni halahi sebagai orang Kristen. Paulus mandok di teks ni jamita taun damang dainang nahina holongan. Inda harana tona gabe malua halaki. Inda harana mangihutkon adat istiadat ni Yahudi. Inda harana melakukan perbuatan baik. Tapi Paulus mandokkon harana umpor saya tu Yesus Kristus. Ido napa dua halahi sian amatean. Didokdo di teks ni jamita taun damang dainang nahina holongan. Di ayat 26 di dokon Paulus. Jadi harani nani hapur saya mungu Kristus Yesus. Gabe marsada mahamu dohot ia. Jada gabe dak danak ni batamu saya mahamu sudi. Jadi marhite hapor sayang tu Yesus Kristus ondo na mambain malua jol masian dosa dungna gabe dakdanak ni debata di peristiwa pandidio ni damang deina di si adalah peristiwa napataridaun hita
menjadi sama dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi nunga mangoluna yang baru kita, nunga porsea kita tu Yesus Kristus, berarti ngoluta adalah ngolu na yang baru. Halak nama ngolu na yang baru damang daina. Indarung imbar na bedi ibana. Halak Yahudi, sanga halak Yunani, hatoban dohot na merdeka, halak lahi dohot dadabur. Artinya semua adalah satu, sama semua sebagai anak-anak ni debata. Sebagai anak-anak ni debata ada mengdayang nahina holongan. Toto inda adong bedi bagasan parngoluan merendahkan halak na berbeda sian ibana. Tidak mau lagi mencaci maki orang yang berbeda dengan dia, dan tidak bisa lagi mendiskriminasi orang yang berbeda dengan latar belakang apapun di tonga-tonga ni ngoluna. Menarik doda mangdainang molota paratiate di buku Endetta nomor 414 ayat 1. Diendei didokon doda mangdainang namar kamaranggi dohita sude. Harupe marasing-asing marga, harupe marasing-asing luatta, tapi sada do amatta. Satu Tuhan kita, Iman Kristus Yesus. Jadi damang dainang amana boi tarengkon sian teks ni jami tertau adalah bagaimana kita sebagai halak na porsea tu Yesus Kristus, janganlah kita merendahkan orang yang berbeda dengan kita. Ulang mahita mendiskriminasi orang yang berbeda dari kita. Janganlah anggap rendah orang yang berbeda dengan kita. Sialana damang deinang sada dohita, sarupo dohita sebagai dakdanak ni debata marhite hapur saya anta tu Yesus Kristus. Napa dua damang deinang nainang lor sian teks ni jamita taun boiro musih tarinungkon bahwasana di bagasan ngolutong ikon na tabiasa ondo menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di tonga-tongan ngoluta. Ikon na ta hormati do na marbeda ugamo siap kita. Ikon na ta hormati do namar beda aliran kepercayaan doh kita. Ikon nata hormati do namar beda budaya nasian budayata. Sialana ah damang dainang nahina urung. Harana patik manang tona na paling utama adalah songon na didokon di Galatia 5 ayat 14 songonon. Akon haholongonmu dodonganmu jolma songon pak kaholongin di dirimu sendiri. Ido nagawe titik fokus ni tona haranei ikon marsi hormatan dohita. Harupe marasing-asing, harupe berbeda-beda kita. Tak ibaratkan majolo damang dainang
tersongon tu ikan na dimasak. Enggo ikanon na dimasakon damang da inang na inangolongan godang do sumber niyo bumbu na asin bawang mer cabe doho na asin ibain mo si garam ibain mo si asin dipasada may doho ikan ibain di dalam belanga dimasak sirung dimasak maka rasanya boima tadai sangguh sungguh nikmat sian gambaranon taligin madamang daino bahwasanya perbedaan ragam bumbu dan juga nakingani markite adong ikan di bagasan menciptakan rasa yang nikmat. Songoni banyak kita muse damang da inang marilah menghargai keanekaragaman. Marilah menerima semua perbedaan-perbedaan yang ada. Anggaplah perbedaan itu adalah kekayaan karunia daripada Yesus Kristus. Marhite songonido boi hita sobuton sebagai anak-anak Kristus. Songoni mahatani Tuhan nasahat tu hita. Amin Marta nyamna hita. Terima kasih madiho ada nanam. Nga ipasatko atang nabadiya Tuhan. Dia cari Tuhan ya di Tuhan. Anso sebagai anak-anak Kristus unang maham saling merendahkan saling menghina antara satu dengan yang lain tetapi mengulu maham ya mengulu na yang baru marhite aku sayang tu Yesus Kristus nasada dohami ajari kami menghormati semua perbedaan yang ada di bagasan murinan atsubu ya di Tuhan marsi awolongan marsi jagitan kami sama kami songon Kristus nama jagitan asima roham ali Tuhan masaun kuarni anakmu Yesus Kristus martanya kami dihub amin. Shalom.